Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, Rizal Kurniawan Tutorial. Sebelum channel ini, ada baiknya teman-teman cuci tangan saya bersih, jaga kesehatan, terus datang channel ini di rumah saja ya. Nah, berita datang dari produk gadget ternama atau produk smartphone Android ternama, yaitu adalah Motorola Moto. Dilansir dari berita online dari ternate.halo.id, yaitu hanya 1 jutaan HP Motorola E32S meluncur dengan RAM 4GB. Ini tanggal debut HP Motorola E32S di Indonesia. Biasanya yaitu satu lagi smartphone terbaru milik Motorola bakal mengawali debutnya pada awal Juni 2022. Smartphone terbaru tersebut yakni HP Motorola E32S. HP Motorola E32S sendiri akan diluncurkan ke pasar global pada 2 Juni 2022. HP Motorola E32S sendiri hadir dengan spesifikasi dan fitur terbaik. Meski begitu, harga jauh lebih murah dibandingkan dengan kompetitor lainnya. HP Motorola E32S ini diluncurkan dengan bandrol harga di kisaran Rp1.740.065 atau Rp9.299. HP Motorola E32S ini memiliki layar HD Plus LCD 6,5 inch dengan kecepatan refresh 90Hz dengan rasio layar ke tubuh 89,03%, ditenaga oleh MediaTek Helio G37 SoC. HP Motorola E32S memiliki RAM 4GB serta kamera utama 16MP, kedalaman 2MP, dan kamera makro 2MP, dan kamera depan 8MP. Simak spesifikasi Motorola E32S. Menggunakan layar 6,5 inch HD Plus 1600x720px, layar rasio aspek Max Vision 20:9, kecepatan refresh 90Hz, prosesor octa-core MediaTek Helio G37 dengan 12 nanometer dengan GPU AMG PowerVR GE8320. Menggunakan RAM 3GB dan penyimpanan 32GB atau RAM 4GB dengan penyimpanan 64GB. Star memori yang dapat di-upgrade hingga 1TB dengan microSD. Menggunakan Android 12 dengan UX saya. Dual SIM atau Nano plus microSD. Atau triple slot kartu memori dan dual SIM. Serta kamera belakang 16MP dengan bukaan f2.2, kedalaman 2MP, dan kamera makro 2MP dan bukaan f2.4. Lalu kamera depan 8MP dengan aperture f2.0, jack audio 3,5mm, loudspeaker dengan port bawah pemindai sidik jari yang dipasang di samping. Dimensi 163.95x74.94x8.49mm, berat 185 gram, anti air IP52 perlindungan, lalu dual 4G full LTE, Wi-Fi 2,4 GHz plus 5 GHz, Bluetooth 5, GPS, USB Type-C, baterai 5000 mAh dengan dukungan pengisian cepat 15 watt. Motorola E32S akan hadir dalam varian warna diantaranya Slate Grey dan Misty Silver. Nah, itu tadi adalah berita yang datang dari produk gadget ternama atau produk smartphone Android ternama, yaitu dilansir dari berita online datang dari produk Motorola, yaitu dilansir dari berita dari ternate.halo.id, yaitu hanya 1 juta HP Motorola E32S meluncur dengan RAM 4GB. Ini tanggal debut HP Motorola E32S di Indonesia. Nah, terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa klik subscribe, like, comment, dan share. Dan tekan tombol loncengnya agar selalu mendapat notifikasi tentang video saya tentang teknologi, unboxing, dan tutorial. Dan agar channel saya berkembang. Terima kasih.